dapat temannya tinggi ski, mananya apa nih, dulu mananya sekarang udah lembab, sekarang ini mananya ada perubahan ski, jadi pasal pendapatan ini jadi meningkat ski. Banyak kerajaan buat ni membantu rakyat. Ha, jadi membantu rakyat misalnya kata nelayan nyambui subsidi. Ha, jadi banyak keuntungnya lah. Orang-orang anak-anak muda ni jadi ada kerja eh. Jadi kerja ada. Jadi sebab ada buka pelacur ni jadi peluang pekerjaan jadi maju. Ya, pada pandangan saya bagi untuk kata lebih lagi untuk membuka peluang pekerjaan kepada terutama golongan muda lah di Kuala Besut sendiri. Sebab kita tengok di Kuala Besut ni dari segi industri memang tidak ada sangat lagi di Kuala Besut lah khasnya. Jadi saya rasa kalau macam mewujudkan satu kilang-kilang yang boleh kata yang berfaedah, yang boleh membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda ni, ia amatlah baguslah bagi saya. Saya sure macam atas pasal Kuala Besut tu macam ia buat nego untuk hari-hari kira besar lagi pasal tu gapo kan, untuk biar orang ramai lebih kenal lah pasal Kuala Besut ni, biar pakat mari belakang ni ia buat macam hari Jumaat gitu ya. Kalau pandangan saya lah, ekonomi kat Kuala Besut ni stabil dah lah. Mana-mana kalau Kuala Besut ni boleh katakan ramai di kalangan orang Kuala Besut ni antara orang yang bekerjaya. Macam infrastruktur tu memang ada membantu masyarakat lah. Terutama sekali pada pelancongan tu, mana peluang pekerjaan masyarakat sini pun memang masuk melalui Pulau Pantai. Jadi jadilah memang infrastruktur tu memang membantu. Memang ada sedikit bantuan pertolongan kepada masyarakat.